Iya, halo. Ini proses mau pengembalian barang ya dari Bukalapak rokok Lufman palsu yang katanya stikernya itu dalamnya warna merah ternyata warna putih dan sangat berbeda ya tulisan asli yang dipajang reseller sama yang datang ya. Barang tidak sesuai ya. Sudah diicip juga rasanya tidak jelas ya, seperti tembakau lintingan. Jadi saya niat kembalikan, ini memang sudah berkurang ya. Saya rokok dan saya rasakan dan saya suruh teman-teman untuk mencicipi rasanya berbeda ya. Ini Lufman KW. Jadi untuk pihak Bukalapak tolong bertindak lanjuti ya, reseller nakal mengirim barang palsu tidak sesuai dengan produk aslinya. Ini Lufman KW ya. Yang asli yang digambar itu warna merah plastik plastik dalamnya apa kertas di dalamnya warna merah, ini warna putih ya. Nih saya repacking dulu ya untuk dikembalikan. Ini total jumlahnya ada satu slop isi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk reseller kalau kalau kekurangannya mau diganti ya silahkan ya, karena memang ada yang sudah dicicip ya, karena reseller reseller meminta ini untuk dikembalikan utuh ya. Ya nggak bisa dong, kita kan harus cicip, ternyata ini palsu. Jadi reseller nanti mau mengembalikan dengan tidak utuh juga tidak masalah ya, yang penting saya minta yang asli ya. Tolong untuk Bukalapak yang adil ya. Reseller kurang jujur ya. Mintanya apa yang dikirim beda. Jadi saya sangat meminta tolong untuk Bukalapak. Tolong dibantu ya. Ini reseller yang kurang jujur ya. Mengirim barang tidak sesuai. Jumlahnya ada 10 ya.
rasanya sangat enak ya, seperti lintingan rokok ini, karena memang barang palsu ya. Kalau asli ya tidak begini ya. Ya, tinggal menunggu kurir si cepat ya. Menunggu pick up si cepat. Terima kasih Bukalapak.